Hai guys. Jerapah adalah salah satu makanan singa yang tidak mudah dikalahkan. Leher yang panjang membuat singa tidak bisa dengan mudah menjengkramnya. Tidak seperti kerbau, rusa dan lainnya yang biasanya digigit di bagian leher untuk melumpuhkannya. Namun bukan berarti singa enggan untuk berburu jerapah. Seperti dalam video berikut ini, di mana kelompok singa ini berusaha berburu dan melumpuhkan jerapah yang besar. Direkam oleh Toko Zani Pakati saat mengunjungi Kruger. Ia menceritakan saat itu sedang berkendara ke selatan H42 dalam perjalanan kembali dari Crocodile Bridge Camp. Ketika itu ia dan pemandunya melihat seekor jerapah dikelilingi oleh segerombolan singa. Mereka pun berhenti untuk melihat bagaimana perburuan berlangsung. Mereka melakukan beberapa upaya untuk menjatuhkan jerapah, tetapi jerapah melawan dengan tendangan yang bisa melukai singa. Singa-singa itu terlihat sangat berhati-hati dan tidak ingin mengambil resiko cedera atau kematian, terutama karena mereka semua betina dan fakta bahwa singa betina biasanya yang mengamankan makanan. Ini menjadikan mereka aset berharga bagi kawanan. Sepertinya, bagian dari strategi mereka adalah menghabiskan tenaga jerapah dan menyelesaikan perburuannya saat malam hari, serta mengambil keuntungan dari penglihatan malam mereka yang tajam. Singa-singa juga terlihat bergiliran melemahkan, menakuti, dan mengintimidasi jerapah selama beberapa menit. Masing-masing singa betina menunggu giliran, mereka berbaring dan terengah-engah untuk beberapa saat. Proses ini memastikan bahwa tidak ada jalan keluar untuk jerapah. Tapi sayang, wisatawan harus meninggalkan pemandangan yang menakjubkan dan tidak pernah melihat hasil akhirnya. Sungguh menggetarkan hati ya, menyaksikan bagaimana singa berkoordinasi dan menggunakan strategi mereka untuk mengintimidasi, membuat frustrasi, dan menghabiskan tenaga mangsa potensial mereka. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya.